Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob melawat kubur ibu bapanya ketika kembali ke kampung halamannya di Temerloh, Pahang hari ini. Namun lawatan tersebut mencetuskan kritikan beberapa pengguna media sosial. Laporan Astro Awani mengenai lawatan itu mendapat lebih daripada 1,000 respons yang kebanyakannya kritikan terhadap Perdana Menteri. 2 tahun saya tidak pernah berpeluang mengunjungi kubur ibu. 2 tahun, kata seorang pengguna Twitter. Seorang lagi yang cuma dikenali sebagai Aina juga mempersoalkan lawatan Perdana Menteri. Bukan tak boleh ziarah ke? Saya dah lama tak pergi ziarah kubur ayah, tolonglah kasih kebenaran melawat. Last pergi betul-betul bulan puasa, CP-CP nak PKP, kata Aina. Banyak yang mendakwa bahawa jika orang biasa mengunjungi kubur, mereka akan dikenakan denda. Semakan mengenai prosedur operasi standard SOP, semasa dari Majlis Keselamatan Nasional MKN, mendapati bahawa tidak ada larangan untuk mengunjungi kubur. Walau bagaimanapun, SOP semasa perayaan Aidilfitri dan Aidiladha pada bulan Mei dan Julai melarang mengunjungi kubur dalam tempoh tersebut. Pada 21 Julai, seorang lelaki dari Jempol, Negeri Sembilan didenda RM2,000 kerana mengunjungi kubur. Ketua Pengarah MKN, Rozi Muhammad Saad menjelaskan dengan Harian Metro bahawa lawatan kubur di luar musim perayaan dibenarkan. Di luar musim perayaan, mengunjungi kubur bukanlah masalah dan dibenarkan. Yang penting ialah mereka yang mengunjungi kubur mesti memastikan jarak fizikal dan mesti memakai topeng, kata Rozi.